Iman adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah. Karena binatang pun juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah pekerjaan, salah. Karena monyet pun juga kerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah. Karena gajah pun juga kuat. Banteng jauh lebih bertenaga. Nikmat terbesar, ketika kau takut dengan Allah Ta'ala, sekuat apapun kau, sehebat apapun kekuasaanmu, sepintar apapun dirimu, kau tetap takut kepada Allah Ta'ala. Ketika azan berkumandang, kau tutup pondokmu, kau tutup asramamu, kau tutup lokalmu, kau datang bersimpuh malu menghadap Allah Ta'ala. Walaupun negara tak mengatur itu, tak ada denda, tak ada pidana, tak ada penjara bagi mereka yang tak melaksanakan sholat Jumat. Tapi kau takut bukan karena pidana, kau takut bukan karena ancaman, kau takut bukan karena penjara, kau takut hanya karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Faya ibadallah, faya ayuhal muslimun, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza liman ittaqa. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Allah yang maha pengasih tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang tak pernah pandang orang. Dan Allah lah yang maha memberikan segala nikmat yang kita rasakan saat ini, sehingga nikmat yang Allah berikan tak dapat dihitung dengan apapun. Wa in ta'udu nikmat Allah, dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, la tahsuha, maka kamu tak akan bisa. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah zaman ini, minaz zulumati lan nur, dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun kami selaku khatib tak pernah merasa jemuh dan bosan untuk mengajak para hadirin, terlebih-lebih diri khatib pribadi, untuk meningkatkan karakter keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Karena percaya dan yakinlah wahai para saudara, hanya dengan modal iman dan takwalah kita dapat menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa tazawwadu, kata Allah, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Adapun judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini ialah iman adalah nikmat yang terbesar. Iman adalah kau percaya, kau yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Iman tak dapat diwarisi. Seorang ayah yang bertakwa, seorang ayah yang beriman, tak dapat menjamin anaknya juga bertakwa, tak dapat menjamin anaknya juga beriman. Nabi Nuh alaihissalam, seorang Nabi Allah, utusan Allah, seorang yang bertakwa kepada Allah, tapi anaknya Kan'an, seorang yang kufur, seorang yang durhaka, seorang yang tak mau mengikuti ajaran ayahnya. Maka oleh karena itu, iman adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah. Karena binatang pun juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah pekerjaan, salah. Karena monyet pun juga kerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah. Karena gajah pun juga kuat. Banteng jauh lebih bertenaga. Nikmat terbesar, ketika kau takut dengan Allah Ta'ala, sekuat apapun kau, sehebat apapun kekuasaanmu, sepintar apapun dirimu, kau tetap takut kepada Allah Ta'ala. Ketika azan berkumandang, kau tutup pondokmu, kau tutup asramamu, kau tutup lokalmu, kau datang bersimpuh malu menghadap Allah Ta'ala. Walaupun negara tak mengatur itu, tak ada denda, tak ada pidana, tak ada penjara bagi mereka yang tak melaksanakan sholat Jumat. Tapi kau takut bukan karena pidana,
Kau takut bukan karena ancaman. Kau takut bukan karena penjara. Kau takut hanya karena Allah Ta'ala. Dah banyak di hari ini, di hari Sayyidul Ayyam, di hari yang penuh dengan keberkahan, mereka saudara-saudara kita yang berada di mall, di pasar, di pusat-pusat keramaian, bahkan mereka yang berada di pondok saat ini yang tak menghadiri sholat Jumat, tak Allah berikan ke dalam hati mereka iman dan rasa takut ke dalam hati mereka. Maka kita yang hadir saat ini bersyukur karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat takut kepada Allah Ta'ala. Mungkin cukup sekian khutbah yang dapat khutib sampaikan. Lebih dan kurang khutiman kepada Allah khutiman ampun. Semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم من كل ذنوب صغيرة وكبيرة إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladin amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahu anil khulafa rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala bakatis salihin wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat aynama kanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka futuha wal manuha warzuqata fil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi barakatil jum'ah ighfir lana dhunubana ya Allah wasabit lana imanana wa qadi hajatana ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah.